Inggris, segi-segi empat, ya, setiap minggu orang Korea menunya mie. Daging babinya. Setelah itu ini bahan-bahan yang lain, vegetable yang kita perlukan. Bawang bombay, wortel, white radish, kentang, potato, bawang putih. Ini akan kita rajang-rajang semuanya. Ini cara membuat pertama. Bawang putih yang kita tumis, daging babi, setelah itu ini dia teman-teman, bean black butter. Ini nanti bumbu untuk mie-nya itu yaitu bean black butter. Kalau Korea bilang jajang ya. Jadi namanya khasnya itu mie hitam Korea, black bean butter noodle. Ya teman-teman ya. Oke. Lalu kita masukkan bumbu hitamnya, black bean butter-nya. Secukupnya jaga dulu karena ini juga membawa rasa sampai merata. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Kita biarkan mendidih dulu. Lalu kita masukkan potato dan bawang bombay tadi. Kita masukkan jagung dan kacang hijau, green bean, kacang bogor. Ya. Jajang noodle, untuk sup jajang noodle teman-teman ya. Dan kita siapkan lauk. Teman-teman, kita buka. Mecin penyedap itu ada, gula sedikit.
black pepper sedikit, chili powder. Oke teman-teman, lalu kita aduk. Lalu kita tuangkan tepung kanji yang sudah kita cairkan supaya mie-nya menjadi kental teman-teman kuahnya. Jangan terlalu kental, tapi agak kental dia. Nah, inilah jajang noodle, ini untuk kuahnya nanti. Sudah matang teman-teman. Ya, ini mie-nya teman-teman yang mau kita masak. Ya, ini mie-nya besar-besar ya. Kalau untuk mie hitam ini mie-nya besar-besar segi 4. Oke, sekarang siap kita masak. Airnya sudah mendidih. Kita masukkan. Di sini aja ya. Apa tuh? Oh iya. Kasih timun yang sudah dirajang-rajang. Ini bumbu hitamnya. Tadi kita buat. Balik dan telurnya sama tak? Ya balik telur. Telur teman-teman. Hello guys, ini dia jajamyeon minggu siang ala Koki Brewo. Ya, dia atau mie hitam ya. Wah, lezat. Oke guys, yuk kita makan. Ya, ini kawan-kawan. Mereka sudah selesai makan. Seperti inilah situasi di mejanya. Nah. Oh. Ini dia nggak dimakan mie-nya, tetapi dia ganti nasi. Oke, let's go. Oh, udah selesai hari ini makan ini minggu udah ini. Selesai. Oh, ya. Menu minggu siang jajang bab ala Koki Brewo. Oh, gitu ya. Beres, rapi semua. Oke. Oh, setelah dibereskan udah selesai lah makan siang ini. Nah. Kita beres-beres, cleaning, cuci-cuci. Oh, gitu ya, Mr. Jiung memang paling mantep. CS kerja ini, Mr. Jiung ini. Yes.
Semangat semua guys, oh, yang okay. mau jadi calon-calon koki iya. di kapal Korea, iya. silakan lihat channel YouTube Koki Brewok. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Iya, thank you, terima kasih.